Yo, bos, bos, yo, yo. Jangan, jangan, jangan. Tapi pas dapat juara gitu langsung bisa
ketemu mama, akhirnya bikin Eka bangga. Ada juga yang pas Eka menang, nggak dapat juara gitu, menang tapi dapat juara, tapi pas nggak ada mama itu rasanya pengen nangis, cepet-cepet cari mama. Pas Eka belum bangun untuk manjat tuh, melihat kakak-kakaknya udah milik bahang, punya bahang pribadi, pengen gitu ikut bahang pribadi. Terus bapaknya nyaranin kalau dapat juara dibeliin sepatu. Akhirnya dapat juara dibeliin sepatu, sepatu yang paling murah itu. Bangga akhirnya. Dan itu terpacu lagi pas Pogja ditargetin dapat emas, akhirnya dapat emas dibeliin harness. Dari itu bangga, nambah semangat. Terus pas ke Junas, gara-gara dulu itu nangis-nangis minta cari mama, lama sendirian pas SD kelas 5, akhirnya mama nyuruh beli cobek. Di situ dah pengen punya cobek, beli cobek. Dan itu langsung pas baru-baru ini mama beliin dapat juara Pogja, dapat uang saku dibeliin harness sama mama, langsung dikasih sepatu. Senang Eka. Alat yang digunakan manjat itu ada harness, terus ada cobek. Cobeknya itu isinya magnesium, isi ada sepatu biar kakinya itu nggak lecet pas injak poin. Ada poin juga, terus ada tali biar pakai naik. Ada karabiner, ada figur. Nah, itu apa namanya? Harness. Harness. Ada sepatu biar kakinya itu nggak lecet pas manjat. Sepatunya itu kalau misalnya beda-beda. Kalau misalnya mau manjat lift itu sepatunya itu agak nekuk dia. Kalau misalnya untuk manjat lift itu agak gini, lurus. Ini namanya poin, cahaya megang tuh bisa gini. Terus ada yang diginiin, ada yang ke kanan. Kalau misalnya tangannya licin, bisa pakai magnesium. Dulu pertama kali keluar, manjat keluar Bali itu kelas 5 SD ke Jogja, cuma berdua sama teman. Pas dari sini berangkat ke situ itu biasa-biasa aja. Udah naik bis, hari kedua setelah naik bis tuh udah merasa kayak sakit perut gitu. Terus kangen mama, akhirnya nangis, grogi gitu. Sampai di Jogja, setiap hari itu kerjaannya cuma nangis aja. Kangen mama, pengen cepet pulang. Sampai bapak tuh marah pas dulu, disuruh selesai ikut manjat. Terus kalau nggak gitu, kalau tetap nangis, dia bapak aja yang berangkat ke Jogja. Dan gitu, biasa udah hari-hari mau terakhir, akhirnya nggak pengen pulang, pengen di Jogja aja terus. Banyak punya teman, bisa nyobain papan manjat di luar, terus bisa mengenal orang-orang luar. Untuk teman SMP 2 Ablapura. Untuk teman-teman SMP Negeri 2 Ablapura, kalau berprestasi itu tidak hanya di akademik, bisa juga di non-akademik. Apapun cabangnya, yang penting kita harus tetap semangat latihan, fokus sama satu cabang olahraga, dan menekuni olahraga tersebut, pasti kita bakalan sukses. Teman-teman semua, tonton di YouTube SMP Negeri 2 Ablapura. Jangan lupa like and subscribe.